Halo Agromania, kali ini kita akan bahas gimana sih caranya memperbanyak tanaman beringin dolar. Tanaman beringin dolar ini adalah tanaman yang termasuk pada kelas tanaman premium. Akhir-akhir ini kita sering lihat di pekarangan rumah yang minimalis. Dan kalau misalkan untuk memperbanyak tanaman, berikutlah caranya. Yuk kita eksekusi. Untuk langkah pertama, kita siapkan media tanam, yaitu sekam padi dan pupuk kompos, atau juga Anda bisa menggunakan pupuk-pupuk lainnya. Kita aduk sampai rata, dicampur tanah, ya pokoknya sampai teraduk rata lah. Kemudian masukkan ke dalam pot dan pastikan terisi penuh. Kemudian kita ambil bagian tanaman yang akan kita stek. Nah, caranya dengan posisi miring. Posisi miring ini akan memudahkan bagian perakaran tanaman yang akan tumbuh nantinya. Kemudian kita rontokkan daun-daun. Nah, pokoknya sampai gundul, tujuannya agar nantinya kita akan mengurangi proses penguapan. Nah, seperti inilah kurang lebih. Kita siapkan larutan ZPT agar mempercepat proses pertumbuhan tanamannya. Kemudian kita rendam selama 1 jam. Jika sudah direndam, kemudian kita tinggal tanam ke dalam pot yang sudah terisi media tanam. Dan setelah itu, tinggal siram deh. Oke, selesai. Kita tinggal nyiram dan perawatan selanjutnya cukup mudah sekali. Nah, tonton terus video kami dan ikuti channel kami agar gak ketinggalan soal cara budidaya tanaman dan hal tentang dunia pertanian. Oke.